بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للشواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع عباده الطيبين الطاهرين وأزواجه ومهاد المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا الى صاحب الكتاب تفسير جلال الدين الشيخ جلال الدين محمد بن الشيخ ان الله يتغشى برحمه المغفره هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين مثلهم كمثل الذي استوقد ناره فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فِي Masaluhum bermula perumpamaan mereka, perumpamaan mereka. Masaluhum bermula perumpamaan mereka, ayo, maksudnya perumpamaan sifat mereka. Ain sifatuhum maksudnya perumpamaan sifat mereka fi di dalam kemunafikan mereka. Fi di dalam kemunafikan mereka itu kama sebagaimana orang. Itu kama semisalnya orang. Itu kama semisalnya orang. Istaukada yang menyalakan siapa al Istau Istaukada yang menyalakan siapa Au Aukada maksudnya menyalakan siapa al lagi? Alqada maksudnya menyalakan siapa lagi? Naron akan api naronakan api fidul matin di dalam kegelapan fidul matin di dalam kegelapan falamma adha'at maka ketika telah menerangi apa nar falamma adha'at maka ketika telah menerangi apa nar falamma adha'at maka ketika telah menerangi apa nar Anarat, maksudnya menerangi apa nar anarot maksudnya menerangi apa nar ma akan sesuatu ma akan sesuatu haulahu yang ada di sekitarnya ma Haulahu yang ada di sekitarnya ma fa abussara. maka bisa melihat siapa orang siapa Allah di Pak maka bisa melihat siapa aladi. Pak maka bisa melihat siapa aladi. Was dan. was dan uh, was dan menolak siapa alawi wa amana dan merasa aman dan selamat siapa alat Wa amana dan selamat siapa Allah di? Miman dari orang, miman dari orang ya khafuhu yang takut siapa man akan Allah? Siapa Allah dia akan man? Ya khafuhu yang takut siapa Allah dia akan man? Ya khafuhu yang takut siapa Allah dia akan man? Yang takut siapa Zahaba menghilangkan siapa Allahu Allah. Zahaba menghilangkan siapa Allahu Allah binurihim dengan sinarnya mereka. Binurihim dengan sinarnya mereka. Ayat fa'ahu maksudnya mematikan siapa Allah akan nur. Atfahu mematikan siapa Allah akan nur wajumi'a dan dijamakkan. Wajumi'a dan dijamakkan apa abdomiru domir. Muro'atan karena menjaga limakna aladhi al untuk maknanya aladi al Binurihim. Kenapa tidak binurihim? Karena binurihim ini domirnya kepada maknanya alladhi. Aladi itu maknanya orang-orang munafik. Watarokahum dan meninggalkan siapa Allah akan... Eh, watarokahum dan meninggalkan siapa Allah akan Allah fi di dalam kegelapan. Fi di dalam kegelapan layu besiruna yang tidak bisa melihat siapa ladhi, siapa mereka. Layu besiruna yang tidak bisa melihat siapa mereka. Ma akan sesuatu haulahum yang ada di sekitarnya Mutahayirina dalam keadaan bingung siapa mereka orang-orang munafik. Mutahayirina dalam keadaan bingung siapa mereka orang-orang munafik. Anitoriqi dari jalan. Hawivina yang takut siapa munafik. Siapa orang-orang munafik? Hawivina yang takut siapa orang-orang munafik? E, Faka dalika maka sedemikian halnya. Faka maka sedemikian halnya haulai bermula mereka orang-orang munafik. Eh, amanu beriman siapa mereka bidhari kalimatil imani dengan menampakkan kalimat keimanan Bidhari kalimatil imani dengan menampakkan kalimat keimanan. Fa'idha matu maka jika mati siapa mereka? Ja'ahum maka datang pada mereka. Ja'ahum maka datang kepada mereka. Apa al-khawfu rasa takut? Apa al-khawfu rasa takut wal-adhabu dan azab? Waladzabu dan azab, begitulah sifatnya orang-orang munafik ketika hidup di dunia, mereka diselimuti dengan sifat kesombongan, tidak mau menerima nasihat orang, jika dinasehati merasa benar apabila bertemu orang menunjukkan seolah-olah dia beriman. Apabila ketemu dengan kelompoknya, dia menyampaikan, "Saya tadi hanya pura-pura beriman." Artinya, bahwa mereka ini berwajah dua, wajah yang menunjukkan seolah-olah menjadi orang yang beriman, tapi di sisi lain, dia mengejek orang-orang yang beriman. Orang-orang yang semacam ini di dunianya mungkin merasa aman, tapi ketika masa kematiannya nanti akan dihinggapi dengan rasa takut dan azab. Sebagaimana orang yang menyalakan lampu, kemudian dia merasa terang seolah-olah di dunianya demikian dengan sinar lampu yang ada. Tapi suatu saat, ketika lampunya mati, dia akan dihinggapi dengan rasa takut karena tidak mampu melihat yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari sifat-sifat kemunafikan. Hum bermula mereka sumum buqmun um yum fahum la ya rujaun, Itu sumun hum bermula mereka itu sumun orang yang tuli anil hati dari kebenaran telinganya tertutup untuk menerima kebenaran. Balaya semaunahu maka tidak mendengarkan siapa mereka akan hak. Balaya semaunahu maka tidak bisa mendengarkan siapa mereka akan hak. Sama akobulin akan mendengar eh, pendengaran yang menerima. Sama akobulin akan pendengaran yang menerima. Sama aku boleh nah kan pendengaran yang menerima. Jadi walaupun mendengarkan tapi bukan menerima kebenaran yang ada, justru mengecek kebenaran yang ada itu orang munafik. Hukmun yang bisu. Ayah Kharsun maksudnya bisu anil khairi dari kebaikan. Mulut mereka bisu. Bisu dalam arti tidak mau mengucapkan kebaikan dan kebenaran anil khairi dari keberat, dari kebaikan falayakuluna maka tidak mengucapkan siapa mereka akan khair falayakuluna maka tidak mengucapkan siapa mereka akan khair falayakuluna maka tidak mengucapkan siapa mereka akan khair Omion buta, Omion buta antori kiluda dari jalan petunjuk antori kiluda dari jalan petunjuk antori kiluda dari jalan petunjuk palyarau nahum maka tidak bisa melihat siapa mereka akan torir palyarau nahum maka tidak bisa melihat siapa mereka akan torir jadi nasallahu salam alafia orang munafik itu demikian dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala telinganya disumpel sehingga tidak mendengar kebenaran mulutnya dikunci sehingga tidak bisa mengucapkan kebaikan matanya ditutup sehingga tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala hal inilah yang menjadikan orang celaka karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang luar biasa yaitu nikmatul iman nikmatul Islam nikmat dijadikannya sebagai umat Rasulullah SAW nikmat kita ini menerima nasihat dengan kerendahan hati nikmat kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cinta dan kumpul dengan orang-orang saleh dan orang-orang baik nikmat kita hidup di lingkungan yang baik ini semua adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang harus bersama-sama disyukuri. Fahum maka bermula mereka orang-orang munafik. Fahum maka bermula mereka orang-orang munafik itu layar ji'una tidak bisa kembali siapa mereka. Itu layar ji'una tidak bisa kembali siapa mereka. Tidak bisa kembali anil ha'anid dalalati dari kesesatan. Anid lati dari kesesatan karena ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hidayah sehingga tidak bisa kembali menuju hidayah akhirnya tetap berada di dalam kesesatannya. Ini harus kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua dari kebaikan-kebaikan ini. Aw qosayyibim minas sama'i wallahu 'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fit taqwa وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعاذبنا عليه. اللهم انا نستودعك ما قراناه وما درسناه وان تحفظ لنا وان ترده علينا عند حاجاتنا اليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الى اللقاء مع السلامه. والله الموافق الى اقوام الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.